Okey, produk Malaysia mendapat sambutan hebat di Expo China ASEAN ataupun Kai Expo 2019 di Nanning, China. Berdasarkan tinjauan Astro Awani, sejak hari pertama Kai Expo dibuka pada 21 September yang lepas, Astrakar Malaysia menerima pelawat paling ramai disebabkan pengguna China menggemari produk makanan yang 70% dipamerkan di Astrakar tersebut. Afiza Zaman, rakan tugas berada di Nanning, dan bagaimana pula dengan dari segi mungkin Afizi, perniagaan ke perniagaan di sana, adakah wujud padanan perniagaan dan sebagainya? Okey, baiklah, terima kasih rakan tugas di studio. Seperti yang saya katakan, saya ketika ini berada di Nanning, China untuk mengikuti rapat perkembangan Expo China ASEAN 2019 ataupun KA Expo 2019 yang telah berlangsung daripada 21 September lepas sehinggalah pada 24 September ini, iaitu pada keesokan harinya adalah hari yang terakhir dan hari ini adalah hari yang ketiga untuk KA Expo ini. Dan Malaysia, kita telah menghantar 167 usahawan kecil dan juga sederhana disertai agensi-agensi kerajaan untuk melihat bagaimana produk dan juga perkhidmatan Malaysia menembusi pasaran China. Dan untuk hari ketiga ini, terdapat beberapa program yang telah dijalankan oleh Matrix sendiri bagi membuka ruang dan juga peluang kepada PKS untuk meluaskan lagi capaian produk mereka ke pasaran China. Dan antara program yang pertama dijalankan untuk hari ini adalah pada 11 pagi, iaitu sesi padanan perniagaan B2B yang disertai oleh delegasi Malaysia. Dan terdapat 162 PKS dan termasuk agensi kerajaan telah pun menyertai sesi padanan tersebut, dan dianggarkan lebih daripada 600 sesi padanan perniagaan telah pun dibuat di pada sebelah paginya melibatkan syarikat Malaysia. Dan pada sebelah petang, pada pukul 2.30 petang tadi, saya telah mengikuti beberapa perjanjian persefahaman ataupun MOU yang telah ditandatangan oleh 7 buah syarikat di Malaysia. Mereka telah pun berjaya mencapai kata sepakat bersama dengan rakan kongsi yang mereka jumpa di China untuk melihat bagaimana perkembangan produk mereka di pasaran ini. Dan antara, kalau boleh saya sebutkan sedikit mengenai 7 syarikat tersebut, antaranya adalah mengenai adalah Di Amani Niaga yang telah tanda tangan bersama 2 syarikat di China, termasuk juga dengan Plan Bio Research Sdn Bhd, RHB Farm Sdn Bhd dan SG Sales Service Sdn Bhd berserta Bio Gagah Marketing turut serta Biotropic Malaysia Berhad. Itu antara 7 syarikat yang telah berjaya mencapai kata sepakat dengan rakan kongsi baru mereka di China, dan kita harapkan produk dan juga perkhidmatan di Malaysia dapat dibawa masuk ke negara China dengan lebih luas lagi. Dan pada sebelah paginya tadi itu, program B2B yang telah dijalankan, ia lebih fokus kepada platform-platform e-dagang, bagaimana produk dan perkhidmatan Malaysia dapat menembusi platform e-dagang yang sememangnya terdapat pelbagai platform e-dagang di seluruh wilayah China ini, dan kita harapkan ia dapat membawa produk kita lebih dikenali dalam masyarakat China kerana produk kita sangat-sangat dipercayai oleh masyarakat China. Dan sebentar tadi saya juga berjumpa dengan beberapa pegawai Matrix. Mereka turut menyatakan bahawa mereka berharap PKS di Malaysia supaya lebih dekat dengan Matrix, iaitu menghubungi pejabat-pejabat Matrix di wilayah China. Mereka mempunyai 4 pejabat di wilayah China, iaitu di Guangzhou, Beijing, Shanghai dan juga Chengdu. Dan Matrix sendiri di bawah seliaan beberapa pegawai Matrix seperti di Guangdong, Guangxi, Fujian, Hunan, Hainan, Guangzhou dan juga Jiangxi ini, mereka lebih berminat sekiranya PKS di Malaysia mahu cuba melihat kepada pasaran China untuk memberikan penerangan, memberikan ilmu bagaimana kerana birokrasi di sini, adakah senang untuk pasaran China, produk-produk Malaysia menembusi pasaran China. Itu apa yang diharapkan oleh pegawai-pegawai Matrix kepada PKS di Malaysia. Dan untuk 2 hari pertama, 3 hari pertama sebenarnya, ia telah pun dibuka untuk traders atau belum lagi dibuka untuk orang ramai. Tetapi apa yang saya boleh ceritakan kepada anda ialah terdapat sangat-sangat ramai pembeli dan juga peniaga China yang datang melihat produk-produk Malaysia. Dan mereka menyatakan bahawa produk Malaysia, makanan terutamanya khususnya makanan, kerana kita bawakan lebih daripada 70% pengusaha makanan, produk makanan di Malaysia dibawa ke sini. Mereka mengatakan bahawa terdapat banyak sambutan yang sangat menggalakkan, terutamanya bagi durian Musang King, Raja Buah Malaysia. Ia sangat-sangat digemari oleh masyarakat China. Dan bagi peniaga tempatan pula, mereka mengharapkan bahawa mereka dapat pulang dengan tangan kosong daripada membawa barang-barang jualan mereka, dan mereka terus mengharapkan dapat mencari rakan kongsi yang berpotensi untuk
membawa produk Malaysia dibawa masuk ke China dengan lebih meluas. Dan itu adalah apa yang boleh saya laporkan untuk hari ketiga KAI Expo 2019 di Nanning, China ini. Saya Afizal Zaman bersama dengan juru kamera Muhammad Nur Fitri, Muhammad Zainuri. Kita kembali kepada rakan tugas di studio. Saya Hafizi. Hafizi akan rangkumkan akan ada di Awani 745 dan pastinya astroawani.com. Baik, seterusnya, Proton terus menguasai industri otomotif dengan menjadi satu-satunya jenama kereta yang mencatatkan pertumbuhan jualan lebih tinggi disokong oleh model popularnya Proton X70 serta Proton Saga, Iris dan Persona yang berwajah baru. Ini berikutan penarafan neutral yang dikekalkan ke atas sektor otomotif oleh Kenanga Research, di mana firma penyelidikan itu dalam nota hari ini berkata prestasi bulan ke bulan sektor otomotif tidak berubah, dengan hanya Proton mencatatkan pertumbuhan bulan ke bulan jualan lebih tinggi dengan ketara. Bagaimanapun, jualan tahun ke tahun sektor itu merosot berikutan pasaran menunggu kempen promosi yang lebih baik. Menurut Persatuan Otomotif Malaysia MAA, jumlah jualan industri bagi Ogos 2019 mencatatkan jualan sebanyak 51,148 unit. Jualan tahun ke tahun mencatatkan penurunan berikutan kesan asas tinggi daripada tempoh bebas cukai dari 1 Jun hingga 31 Ogos 2018. MAA turut menyatakan model nasional terus mendahului dan Produa terus menerajui kumpulan model nasional dengan bahagian pasaran lebih tinggi dan sebanyak 41% berbanding prestasi dalam tempoh 8 bulan tahun lepas dan juga sebanyak 37%. Dan ini diikuti oleh Honda, Proton yang berada pada kedudukan sama. Di mana Honda sebenarnya mencatatkan bahagian pasaran yang lebih rendah sebanyak 15% dengan pertumbuhan jualan lebih rendah, iaitu 21% tahun ke tahun berikutan pengguna menangguhkan pembelian dan juga menjangka model baru pada separuh kedua tahun ini yang tertangguh disebabkan oleh masalah kelulusan dari segi harga. Dan laporan itu mengakhiri Niaga Awani untuk jam ini. Semua berita kami ada di laman web kami astroawani.com. Anda juga boleh muat turun aplikasi Astro Awani di Google Play Store dan juga App Store. Teruskan bersama kami di Astro Awani, berita segenap Bensi. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.